Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu nak terangkan tentang prinsip Archimedes. Apa itu prinsip Archimedes? Prinsip Archimedes ialah apabila satu objek direndam di dalam air, objek direndam di dalam air, berat air yang disesarkan, apa maksud berat air yang disesarkan ni? Berat air ni naik, air yang naik ataupun air yang tumpah kalau kita dah masukkan dia dalam tin eureka. Okey, sama dengan daya tujah ke atas. Apabila suatu objek direndam di dalam air, berat air yang disesarkan, berat air yang disesarkan sama dengan daya tujah ke atas. Itu maksud prinsip Archimedes. Okey. Okey, apabila objek direndam dalam air, objek akan mengalami pengurangan berat. Kat sini berat dia di udara 0.8. Bila dia masukkan, kalau kita rendamkan dalam air, beratnya jadi 0.6. Bermakna dia mengalami pengurangan berat. Kenapa jadi kurang berat? Kerana adanya daya tujah ke atas. Daya tujah ke atas. Daya tujah ke atas. Yang menolak objek itu ke atas. Okey, daya tujah ke atas ni sama dengan berat air yang disesarkan. Bermakna air ni akan meningkat ataupun air tu akan tumpah kalau dalam tin eureka. Okey, kat sini kenapa kapal boleh timbul? Okey, kat sini kerana berat kapal sama dengan daya tujah ke atas. Berat kapal ni sama dengan daya tujah ke atas. Dan berat air yang disesarkan sama dengan berat kapal. Berat air yang disesarkan sama dengan berat kapal. Okey. Kapal selam pula. Okey, kapal selam kenapa dia boleh tenggelam dan juga boleh timbul? Okey. Kapal selam dia kurang tempat daripada air apabila udara ada di dalamnya. Okey, apabila di kapal selam tu nak tenggelam atau nak menyelam, air akan dipam masuk ke dalam tangki balas. Ini tangki balas. Bila air masuk, maka kapal menjadi lebih tumpat, maka kapal pun akan tenggelam ataupun menyelam. Jika kapal selam nak timbul, maka air ni akan dipam keluar. Bila dipam keluar, yang hanya adalah udara, maka kapal selam menjadi kurang tumpat. Okey, contoh kat sini. Okey. Sekarang ini adalah berat objek di dalam air. Ada 3. Berat objek dalam airnya 3. Kemudian dia ada berat air yang tumpah ni. Air ni, objek ni bila masuk dalam air, dia tumpah dan berat air ni yang tumpah ni ataupun berat air yang disesarkan sama dengan 2. So, berapakah berat objek di udara? Berat objek di udara adalah campur 3 ni, berat objek dalam air dengan berat air yang disesarkan. Jadinya 5. Okay, daya tujah ke atasnya sama? Daya tujah ke atasnya adalah sama dengan berat air yang tumpah pun ataupun berat air yang disesarkan. Ni yang kita panggil tin eureka tu. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, pernyataan manakah yang benar apabila satu objek ditenggelamkan dalam air? Okey, kita tengok kat situ. Pertama ialah objek mengalami tujah ke atas. Objek mengalami dari tujah ke atas. Betul tak? Betul. Okey, maka betul. Cek mengalami objek direndam dari air dengan alami daya tujah ke atas. Daya tujah ke atas maknanya nama pun daya tujah ke atas, maknanya ke arah atas. Ke arah atas. Ke arah atas. Okey. Ditenggelamkan dalam air, maka objek mengalami tujah ke atas. Ni objek direndam dalam air, ada daya tujah ke atas ni air. Daya tujah ke atas sama dengan berat air yang disesarkan. Berat air disesarkan ni berat air tumpah ataupun berat air tu naik. Okey, sama. Betul.
objek mengalami pengurangan berat. Betul tak? Betul. Kalau daripada 8 kat udara, kat dalam air jadi 6. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Okey. Seketul batu ditimbang dalam udara dan kumpulannya di dalam air. Okey, dalam udara berapa ni? 0.8 Newton. Okey, bila masuk dalam air, dia jadi 0.6. Berapa kurang berat dia? 0.8 tolak 0.6 jadinya 0.2 Newton. Kurang berat. Automatik. Kenapa dia kurang berat? Saya jawab kerana ada daya tujah ke atas. Daya tujah ke atas ni sama dengan nilai pengurangan berat. Ataupun sama dengan berat air yang disesarkan. Berat air disesarkan kat sini, kes ni kita tak ada timbang. Maka kita tengok aje, kita tolakkan, kita akan dapat pengurangan berat. Kenapa dia kurang berat? Kerana ada daya tujah ke atas. Maka kurang berat itu adalah nilainya sama dengan daya tujah ke atas. Maka 0.2 Newton. Senang je. Okey, kes ni dalam udara. Okey, baca ni, nak baca ni kena tengok nombor kecil dulu. Berapa nombor kecil kat sini? 5. Ni nombor besarnya 10. So baca dari nombor 5. 5, 6, 7. Jadinya 7. Kat sini 5 Newton. Okey, berapa dia? Daya tujah dia. So tolakkan saja 7 tolak 5 dapat 2 Newton. 2 Newton ni adalah daya tujah ke atas. Ataupun kalau kita timbang air je, air yang tumpah dia tu sama dengan 2 Newton ni. Okey, kita tengok kapal. Di manakah benar tentang rajah di atas? Berat kapal adalah sama dengan daya tujah ke atas. Okey, sama dengan daya tujah ke atas. Sebab itu dia boleh tenggelam, dia boleh timbul. Kemudian ketumpatan kapal sama dengan ketumpatan air. Betul tak? Betul tak? Kalau sama, dia duduk kat mana? Kat tengah-tengah. Okey, berat air yang disesarkan sama dengan berat kapal ni, betul kan? Kalau kita tengok statement nombor 2, ketumpatan kapal sama dengan ketumpatan air. Kalau kita belajar dulu mendengar rendah. Okey, nak tama. Okey, kat sini lah. Sini ni air. Ketumpatan air sama dengan ketumpatan kapal. Maka kapalnya duduk kat sini. Di sini kalau kita tengok, kapal kurang tumpat daripada air. Sebab tu kapal timbul. So, 2 ni salah. Okey. Sama. Kita tengok. Baca nombor kecil. Tolak. Ni. Ni 4. Jadinya 4.5. Pakai CP berapa kita tengok. So, 4.5 tolak 4 dapat 0.5 Newton. Senang aja. Okey. Tunjukkan kapal selam apabila menyelam paling dalam. Kalau paling dalam mesti paling tumpat. Kalau nak paling tumpat mestilah dekat air paling banyak. Okey. Ini paling timbul. Sebab udara, bila udara dia kurang tumpat, kapal kurang tumpat, maka dia akan timbul. Okey.